Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Siapa? Ya, Kang Mus Banyuwangi. Yang punya channel yang gak pernah viral, tapi memberikan tips dan kesan untuk teman-teman semuanya. Siapa dulu? Kang Mus Banyuwangi. Seperti di judul, saya akan memberikan tutorial tips bagaimana mengetahui teman-teman yang sudah unsubscribe atau beranjak dari channel kita. Siapa yang gak kesal, kita sudah capek-capek minta berkawan dengan baik-baik, untuk saling berteman, untuk menjadi partner, saling ada di setiap kita upload video. Ternyata apa? Dia mengambil keuntungan dari kita memberikan subscribe kepada dia, namun dia unsubscribe. Langsung aja, jangan banyak bacot, langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oh ya, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe. Mari kita berteman, nyalakan jejak dan padamkan tombol merahnya supaya kita menjadi YouTuber pemula yang baik. Semoga kita sukses. Oke teman-teman, langsung saja kita ke Google Chrome. Lalu masuk, jangan lupa pilih titik tiga yang ada di sebelah kanan atas, lalu centang situs desktop. Setelah masuk di dashboard YouTube, kita pilih subscriber baru, lalu kita tunggu sebentar sampai muncul. Nah, setelah keluar kita bisa mengetahui siapa yang sudah subscribe dan unfollow kita. Sebenarnya punya saya juga banyak ini teman, banyak yang unsubscribe selama seminggu, 90 hari dan seterusnya. Tapi saya nggak mau ngambil tindakan apa, biarin aja. Kalau teman-teman terserah ya, mau unsubscribe atau tidak itu terserah teman-teman semua. Benarnya greget sih, kitanya sudah subscribe permanen dia malah unsubscribe. Ya nggak tahu lah, semoga beliau-beliau sukses menjadi YouTuber ternama, amin. Teman, seperti itu tutorialnya. Sampai di sini dulu, jangan lupa di subscribe untuk tutorial berikutnya supaya mendapatkan tips-tips yang berguna untuk kita. Terima kasih, thank you. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kekurangannya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan saya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di subscribe. Tinggalkan jejak, saya akan bersilaturahmi ke teman-teman.